Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern. Pada video kali ini, mari kita bahas klon marjuki. Klon yang cukup tahan pada cuaca ekstrim dan pada tahun ini buahnya sangat jos. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Ini dia salah satu klon andalan, klon marjuki. Klon ini cukup tahan terhadap cuaca ekstrim. Terbukti, selama 3 tahun ini, cuaca yang cukup ekstrim melanda Lampung dan sekitarnya, tetapi klon marjuki ini sama sekali tidak terpengaruh oleh yang namanya cuaca. Walau begitu, klon ini, klon marjuki, buahnya tetap lebat dan cukup memuaskan selama 3 tahun ini. Jadi, klon marjuki ini cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Dan lagi, tipikal klon marjuki ini sangatlah cocok karena klon marjuki, klon yang termasuk merunduk ke bawah, yang artinya walaupun kita melakukan penanaman dengan skala padat, menggunakan klon marjuki ini sangatlah cocok di kebun kita dengan sistem tanam yang cukup padat. Kondisi kebun ini sebenarnya sudah melakukan 3-4 kali panen, yang artinya walaupun melakukan panen beberapa kali, tetapi klon marjuki ini cukup masih bagus produktivitasnya.